Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammadin wa ali muhammad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah bimtisali awamirihi wajtina bi an jami'i nawahi wa bittiba'i sunnah rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa'lamu faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ni'amihi, atas banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita secara dohir, dohirotan, au batinatan, dohir ataupun batin. Kita diberi kuat, kita diberi sehat, kita diberi longgar, kita diberi bermacam-macam rezeki yang kita menyadari atau tidak menyadarinya. Dan yang paling berharga adalah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Syahrun Mubarakun, bulan yang diberkahi karena banyak kebaikan-kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini berbuat kebaikan, ketika kita beramal soleh, apapun bentuk macamnya amal soleh akan dinilai, diganjar oleh Allah dengan kelipatan pahala yang berlipat. Kita diperintah oleh Allah untuk berpuasa. Puasa ini adalah amalan khusus, amalan infirodi, amalan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus pula Allah Subhanahu wa taala nanti akan membalas. Jadi secara khusus itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala yang berlipat-lipat. Kalau di luar bulan Ramadan kita ini beramal dilipat gandakan
sampai 100 pahala atau 700 pahala. Maka di bulan suci Ramadan ini amalan khusus puasa ini akan diberikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka bersyukurlah kita karena kita diberi kesempatan. Nah, kesempatan itu supaya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Jadi di samping kita ini berpuasa, menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan juga meninggalkan keinginan-keinginan syahwat, walaupun secara hukum di luar bulan Ramadan itu hukumnya halal, boleh, tapi di bulan Ramadan ini di siang hari kita tidak boleh, hukumnya jadi haram, haram makan, haram minum saat kita ini berpuasa, kecuali kalau ada uzur-uzur syar'i. Nah, berbeda lagi. Nah, kemudian juga Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an itu menerangkan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, itu supaya melaksanakan puasa dengan sempurna. Summa atimu siyama ila lail. Jadi melaksanakan puasa ini ya, tidak makan, tidak minum dari permulaannya sampai akhirnya dilakukan dengan sempurna. Nah, mulai puasanya kapan? Mulai puasanya ya pada waktu fajar shadiq. Jadi pada waktu fajar shadiq itulah kita mulai berpuasa. Sebelumnya tidak mengapa kita sahur. Sebelumnya tidak mengapa kita ini sahur. Bahkan kita diperintah tasaharu fa'inaha barokatun fi fa'inaha barokah fiha. Kita diperintah untuk sahur. Dan perbedaan antara orang yang beriman dengan orang Yahudi itu adalah salah satunya bersahur dan menyegerakan iftar, menyegerakan puasa. Nah, kita bisa melihat bagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat yang mereka mulai mendekati puasa sampai berada dalam puasa sampai selesainya puasa. Ya, disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'adzinu bilaili fakulu wasrobu. Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan di waktu malam. Nah, maka ketika kita ini mendengar, kata Rasul, kalian mendengar azannya Bilal, fakulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Kan aneh, padahal waktu azan kita tidak boleh makan dan minum karena sudah masuk waktu. Nah ternyata azannya Bilal bin Rabah ini dilakukan sebelum waktu subuh, sebelum fajar shadiq. Nah, kira-kira bisa 60 ayat ya dari surat Qaf atau lebih, ya, setengah jam sebelumnya, sebelum waktu subuh. Nah, itu mengumandangkan azan. Makanya ada lafaz as-salatu khairum minan naum. Sebagian ulama itu berpendapat itu azan untuk azan malam. Walaupun sebagian juga itu mempergunakan waktu subuh. Kalau di Mekah itu kita lihat itu menggunakan pendapat ini yang kedua. Jadi waktu subuh tetap ada as-salatu khairu minan naum. Tapi sebagian ulama dari hadis-hadis yang sahih juga menunjukkan bahwa as-salatu khairu minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur.
Artinya pada waktu bersamaan, meskipun masih meskipun ada kumandang azan, itu boleh juga tidur, tidak mengapa. Kenapa? Karena itu untuk azan malam. As-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Artinya salat lebih baik. Nah, tidur tidak mengapa. Maka di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, tujuan azan malam itu adalah untuk membangunkan. Jadi untuk membangunkan orang yang tidur di antara kalian. Dikatakan demikian di dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi fakulu wasrubu, kalau waktu bulan puasa makanlah dan minumlah meskipun mendengar suara azan, yaitu azannya Bilal. Karena azan Bilal itu dilakukan sebelum subuh. Jadi bukan pada waktu fajar shadiq. Dan itu terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum bangun ketika mendengar suara azannya Bilal supaya bangun salat malam, atau kalau Ramadan supaya salat tarawih atau salat tahajud atau salat sunnah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Bagi yang sudah salat mendengar azannya Bilal, mau tidur silakan untuk tidur. Nah, berkaitan dengan di bulan suci Ramadan, fakulu wasrobu. Jadi ketika mendengar azan yang pertama, maka makanlah dan minumlah. Sampai kapan? Sampai mendengar suara azannya Abdullah ibnu Umi Maktum. Ibnu Umi Maktum ini adalah seorang sahabat yang buta. Beliau bertugas menjadi muadzin, mengumandangkan azan pada waktu subuh. Beliau itu buta, tidak tahu, tidak bisa melihat waktu ini jam berapa sih. Tetapi beliau itu punya cara basa Jawa ini wonten penggugah ini napa sing nangen ini. Qadhin, penuntun. Sehingga orang yang menuntun pendampingnya Abdullah ibnu Umi Maktum itu, kalau sudah masuk waktu subuh itu mengatakan asbahta, asbahta, asbahta. Ini loh, sudah masuk waktu subuh. Nah, ketika sudah masuk waktu subuh, itulah waktunya kita untuk berpuasa sampai waktu malam. Nah, waktu malamnya itu summa atimu siyama ila lail, di dalam Al-Qur'an dikatakan demikian itu, ila lail di situ ada ila ghurubis syamsi, sampai matahari itu tenggelam. Jadi batasannya mataharinya melingsek pun nggih, niku sudah masuk maghrib. Jadi tidak harus menunggu adzan. Karena adzan kadang-kadang ya telat-telat sing adzan. Sing adzane kadang telat napa meneh sing diadzani. Kata sing telat ta? Mboten kata sing telat, malah ora budal. Mboten budal ter masjid diadzani ping berkali-kali, lima kali sehari jarang. Mboten mangkat, mboten budal ter masjid. Jadi batasannya adalah ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Permulaannya adalah waktu subuh. Akhir dari puasa waktu iftar itu adalah waktu maghrib, tenggelam ghurubis syamsi, tenggelamnya matahari. Nah, permulaannya waktu subuh itulah yang disebut dengan imsak. Nah, kita kadang-kadang salah paham. Diserukan biasanya itu sing gugah-gugah ngoten niku. Imsak. Pirang nopoan pinten? Pinten nenten ah? Imsak, Bapak Ibu, derek-derek niki pun manjing wedalipun imsak. Imsak niku napa? Imsak itu dalam bahasa artinya adalah menahan diri. Menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu namanya imsak. Jadi yang disebut dengan imsak menurut lugah, menurut bahasa, itu adalah fajrus shadiq.
As-sa'atu al-fajru shadiq. Waktunya, jamnya itu adalah jam fajar shadiq. Itulah yang disebut dengan imsak. Nah, kalau yang dimaksudkan oleh di sekitar kita yang biasa menggunakan imsak itu mungkin nggih, mungkin maksudnya tidak sesuai dengan bahasa asalnya. Maksudnya nih sekongkon nahan niki cedak mancing wedal subuh. Ngoten nggih, leres nggih? Mungkin pahami kados ngoten. Nah, ketika imsak wis prei mandek. Nah, pernah ada sahabat Nabi bukan hanya sahabat Nabi, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mendengar adzan, ida sami ahadukum anida ay al fajr. Jika salah satu di antara kalian itu mendengar adzan subuh, dan wayadihi sedangkan di tangannya itu to'amun, ada makanan dan nyekel napa niki las nih iki pun manjing celak subuh tapi niki babakan terakhir utawa beto napa niku piring kari seprapat ngeten kari titik ngeten niki lah ngoten-ngoten piring adzan ngeten niku waduh wis adzan niki. Akhirnya kita sisihkan, tidak kita teruskan. Ngoten nggih ngeten Bu, Pak. Sing biasa kula jeneng lampahi ngoten nah. Estu. Lah niki kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu mengingatkan jika kalian mendengar azan subuh sedangkan makanan atau minuman masih ada di tangan, bukan di meja loh nggih. Di meja lah nggih. Maksudnya di tangan atau sudah siap dihabiskan ngoten ini. Maka kata Nabi, habiskanlah, tunaikanlah, selesaikannya, selesaikanlah. Dirampung ni mawon riyin masih piring adzan subuh mboten napa-napa. Teruskan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai pun tanduk malih. Mboten asal ngoten ini. Jadi ala hajatihi sesuai dengan hajat hajatnya itu karena apa daruriyah karena waktunya sudah mepet nah, kemudian kita belum selesai menunaikan hajat kita yaitu sahur atau kita tinggal minum gitu tutup nih buat nenopo sesuai dengan keperluan untuk bekal selama sehari kita ini berpuasa nah jadi itu kabar gembira. Jadi meskipun mendengar imsa, seruannya imsa, niku janjane sik kirang pinten menit ngoten mawon. Pinten kirang gasal menit penting-penting. Nah, ini ada hadis sampai mendengar azan saja itu masih sah, puasanya sah. Jadi tidak perlu ragu-ragu wong, itu kata Nabi, bukan kata saya, bukan pendapat ulama, bukan, tapi ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Jadi tidak mengapa untuk menyelesaikan hajatnya. Nah, kita diperintah untuk berpuasa Bapak Ibu muslimin rahimakumullah niki sampai maghrib. Maghrib niku jam 17.45. Insyaallah nggih. Jam 17.45 niku kinten kirang pinten menit kinten-kinten. Kira 10 menit jadi huru bisamsi saat tenggelamnya matahari dan itulah yang dimaksud dalam kalam Allah summa atimu siyama ila laili sempurnakanlah puasa itu sampai waktu malam malamnya itu dibatasi dikatakan malam kalau sudah huru bisamsi kalau sudah tenggelamnya matahari. Nah kemudian selama kita ini berpuasa supaya kita menjaga hal-hal atau amalan-amalan agar puasa kita ini ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maka kita perlu untuk memperbanyak melakukan amal-amal soleh melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini sambil kita ini berpuasa karena Allah bukan karena yang lain
Kita lakukan puasa itu karena Allah, bukan karena yang lain. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena keyakinan diperintah oleh Allah. Saya puasa ini karena diperintah oleh Allah. Dan itulah orang yang beriman. Yang kedua, ihtisaban, karena mengharapkan pahala. Mengharapkan imbalan hanya dari Allah saja, tidak dari yang lain. Nah, sambil kita berpuasa, menyempurnakan ibadah puasa kita ini, kita juga melakukan amal-amal soleh. Di bulan Ramadan diantaranya adalah kita melakukan sholat di malam Ramadan. Waktunya boleh dimulai ba'da isya, boleh di awal malam, boleh dilakukan pertengahan malam, boleh akhir malam. Kalau melihat kebiasaan Rasulullah SAW, Rasulullah itu biasa memulainya itu pertengahan malam sampai akhir malam, tidak sesudah isya. Tetapi para ulama berpendapat, ya, karena waktunya badal isya ya, jadi boleh-boleh saja. Barangkali nanti malam tidak sholat malam, nah, diawali terlebih dahulu. Kalau melihat kebiasaan Rasulullah, Rasulullah tidur dulu kemudian bangun, kemudian sholat. Dan sholatnya tidak perlu kita pertanyakan bagusnya atau panjangnya. Aisyah sendiri mengatakan, la tas'al an husnihin wa tulihin. Jangan kamu tanya lamanya, bagusnya sholat Rasulullah itu. Rasulullah sholat malam di bulan Ramadan itu dengan bermacam-macam cara. Ini boleh kita amalkan dua-duanya, atau macam-macam yang dilakukan Rasulullah dalam hal sholat malam. Bisa kita lakukan Rasulullah itu karena Rasulullah SAW sholat arba'a roka'atin. Rasulullah sholat malamnya 4 rokaat. Suma arba'a roka'atin, kemudian 4 rokaat. Suma salasa roka'atin, kemudian 3 rokaat. Jadi 4 rokaat, 1 salam. 4 rokaat, 1 salam. Kemudian 3 rokaat, 1 salam. Nah, 3 rokaat, 1 salam itu namanya witir. Nah, witir itu ya ganjil. Boten nenten witir genep, boten nenten. Jenengen witir niku nggih, Pak Bu nggih, witir niku mesti ganjil. Lek genep niku jenenge mboten witir. Makanya disebut sholat witir karena dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu ganjil. Bahkan juga Rasulullah pernah melakukan sholat malam sebutannya dengan sholat witir semuanya, yaitu bisalasin asyar, bisalasi asyar, yaitu dengan 13 rokaat. Nah, jadi sholat witir itu 13 rokaat. Maksudnya bagaimana? Para ulama memahaminya itu bisa jadi 4 rokaat satu salam, 4 rokaat satu salam, kemudian 2 rokaat, kemudian 3 rokaat, jadi 13. Atau 11 rokaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Nah, dan Rasulullah melakukan sholat malam atau tarawih itu merupakan saat-saat yang bisa menikmati, menjadikan hatinya itu senang, gembira, merasa nikmat. Itu adalah saat-saat sholat. Makanya Rasulullah itu kalau penat, kalau Rasulullah itu panik, kalau Rasulullah itu sumpek, itu arihna bisholah, arihna bisholah. Kita tenangkan hati kita dengan sholat. Nah, jadi bisa 4 rakaat satu salam, nah, dilakukan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Apalagi sendiri, diupayakan bisa menikmati indahnya atau nikmatnya sholat. Makanya sholat itu oleh para ulama disebut dengan sholat tarawih. Artinya apa? Di situ ada istirahatnya, ada ketenangannya. Nenangkan hati dengan sholat.
sebagaimana sabda Nabi di dalam hati saya bacakan tadi, arihna bisholat, kita tenangkan hati kita ini dengan sholat, kita istirahatkan hati kita ini dengan sholat. Jadi kaifiahnya, tata caranya bisa 4 rakaat satu salam, atau 2 rakaat satu salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian witir. Nah kalau dilakukan dengan tenang ya, sekuatnya, makanya tidak ada batasan. Kalau Rasulullah sholatnya tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat, tetapi beliau tidak melarang. Kita mau sholat tarawih 21 rakaat, monggo nek kuat. Ngoten. Kita mau sholat tarawih 41 rakaat, silahkan. Tapi sholat jangan super cepat. Jadi sholatnya dilakukan dengan tenang. Kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kalau sholat, beliau rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua beliau baca surat Al-Baqarah, disambung dengan surat An-Nisa, disambung dengan surat Ali Imran. 3 surat dalam 1 rakaat, kita tidak kuat. Jujur loh, mboten kuat. Al-Baqarah 286 ayat. Nek diwaca tartil kinten-kinten setengah jam, napa sak jam. Niku 1 rakaat ngoten niku. Kuat apa mboten kinten-kinten? Mboten kuat ngoten. Lho niki jujur mawon, salatnya Rasulullah itu lho seperti itu. So baca surat Al-Baqarah disambung dengan surat An-Nisa, disambung dengan 200 ayat surat Ali Imran. Kemudian rukuknya Rasulullah tidak seperti rukuk kita. Kalau rukuk kita Allahu Akbar, sami Allah liman hamida. Rasulullah tidak, baca tasbihnya itu sama dengan berdirinya. Sama dengan berdirinya. Iktidalnya sama dengan rukuknya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kalau yang biasa-biasa, kalau yang dibaca adalah Qisarul Mufassal. Nah, kalau ayat-ayat ya, dari surat Al-Hujurat, ya, surat Qaf, seterusnya, juz 28, 9, 30 misalnya itu. Ya. Itu yang dibaca. Ya. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak pendek. Makanya kalau kita mengerjakan sholat, kita niatkan betul-betul ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man soma wa qomahu fi Ramadan, man soma Ramadana wa qomahu hu fi rolahu mataqodama min dambi. Jadi kalau kita baik puasa atau kita sholat malamnya dengan Rasulullah SAW, dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, karena Allah mengharapkan pahala, dosa-dosa yang pernah kita perbuat itu akan diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kemudian Rasulullah SAW memberitahu kepada kita ada 3 keadaan, 3 waktu, atau ada 1 waktu. La turaddu fiddu'a, dalam hal berdoa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu di antaranya itu adalah lisoim, bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu kita ini harus banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Doanya itu makbul. Doanya makbul. Terlebih lagi menjelang berbuka ngeten iki. Kita diajari doa berbuka. Pripun nggih doa berbukane? Pripun? Nggih. Nah, itu kita selama ini menyangka itulah doa yang diajarkan Rasul. Padahal itu bukan doa yang diajarkan Nabi kita ini. Tuh, mungkin sakit mirengan kula nggih. Itu bukan doa yang diajarkan oleh Nabi. Redaksinya tidak demikian. Nah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jenengan tirakaken nggih, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, kita mau makan baca bismillah dulu nggih. Nah, sesudah makan kemudian kita berdoa. Dzahabat dhoma'u,
Monggo. Zahabat doma'u. Zahabat doma'u. Wabtalatil uruku. Wabtalatil uruku. Wasabatal ajru. Insya Allah. Allahumma inni as'aluka. Birohmatika. Allati wasi'at kulla syai'. Antaghfironi. Nah, itulah salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam ketika kita berbuka. Dereng apal nggih, monggo diapalaken nggih. Niki pun manjing medal wedal maghrib. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Aku luka lihada wa astagfirullah li walakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.